Oke, saatnya 2 menit tips. Oke, hari ini kita akan berikan tips cara mencegah bengkak di jempol kaki atau cantengan. Cantengan memang tidak berbahaya pemirsa, tapi sungguh sangat mengganggu dan jika sudah parah, sangat menyakitkan. Sebagian besar penyebab cantengan adalah kuku yang masuk ke jaringan daging sehingga mengakibatkan infeksi dan juga pembengkakan. Nah, berikut ini kita sampaikan tips cara mencegah supaya kita terhindar dari cantengan yang menyakitkan ini pemirsa. Yang pertama, jangan memotong kuku terlalu pendek. Saat kita memotong kuku, berilah jarak 1-2 mili dengan pangkal kuku ya, terutama di bagian pojok-pojok. Jika kita memotong kuku terlalu pendek, nanti saatnya kuku tumbuh, ada kemungkinan kuku akan menusuk ke jaringan daging, terutama di bagian pojok ya. Dan inilah penyebab terbanyak terjadinya cantengan. Tips yang kedua, jangan terlalu sering membersihkan kotoran kuku, terutama di bagian pojok ya. Membersihkan sela-sela kuku memang penting, tapi jika terlalu sering justru bisa mengakibatkan luka. Nah, luka inilah yang sering mengakibatkan cantengan. Jika kita terpaksa membersihkan kuku, sebaiknya setelah membersihkan kuku untuk jaga-jaga diberi obat luka seperti betadine. Kalau admin selalu pakai betadine ya. Yang terakhir, jangan kita memakai sepatu yang terlalu sempit. Sepatu yang terlalu sempit dapat menekan ibu jari dan jari-jari yang lain, sehingga pertumbuhan kuku tidak akan normal. Nah, ini saja pemirsa untuk tips hari ini. Sampai jumpa di tips-tips yang lain di 2 menit tips.